Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat YouTube dan dusana-dusana. Saat ini saya berada di sekitar kawasan Balai Pakandangan, Kecamatan Anam Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman. Sejak lama saya ingin bersolat di masjid tua yang ada di Pakandangan ini, yang dikenal dengan Masjid Pakandangan atau yang lebih populer Masjid Pincuran Tujuh. Kali ini saya berkesempatan karena ingin melaksanakan sholat zuhur di Masjid Tua Pincuran Tujuh, dan saya dapat kesempatan untuk berbagi kepada para sahabat YouTube dan dusana-dusana sekitar view dari masjid tua yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ini. Ikuti. YouTube dan di sana-sana, pada waktu siang ini mau sholat zuhur di Masjid Pincuran Tujuh. Nah, ini salah satu masjid tertua juga di Kabupaten Padang Pariaman, dan memiliki sejarahnya panjang dalam pendidikan dan pengembangan agama Islam di kawasan pesisir Pariaman. Oke, ini cukup menarik ya para sahabat YouTube dan di sana-sana. Ini menaranya lagi ada dibuat. Masjid ini dikenal sebagai Masjid Pincuran Tujuh, salah satu masjid tua yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, inilah ikonik dari tempat ibadah ini, di mana ada pincurannya, air yang memancar 7 buah dari titik yang sama, yang menjadi tempat berwudu yang ingin melaksanakan ibadah di masjid ini. Pada saat ini, saya akan bersolat zuhur di masjid ini. Sebagaimana sejak lama, saya ingin sekali singgah di masjid ini dan beribadah. Pada waktu ini, saya ditemani oleh dua teman, Ajove dan Sidi Sadri Chaniago. Inilah perjalanan kami sekalian menikmati kuliner, tapi juga mengunjungi tempat-tempat religi semacam masjid tua yang ada di Pakandangan ini. Masjid Pincuran Tujuh ini dibangun pada tahun 1865 oleh Labai Talua. Labai Talua ini adalah salah seorang tokoh ulama yang ada di Pakandangan. Para sahabat YouTube dan dusana-dusana, kita coba lihat ke dalam sedikit ya, mereview. Beginilah yang ada di dalam, dan ada tangga untuk naik ke kubah ya, tangga kayu. Dan pada saat ini saya akan bersegera melaksanakan sholat zuhur dulu. Mudah-mudahan para sahabat YouTube dan dusana-dusana, apabila
berkesempatan datang ke Pariaman dapat juga mampir dan beribadah di masjid ini. Setiap saya berkunjung ke bangunan masjid-masjid tua di daerah Sumatera Barat, saya selalu tertarik ya untuk melihat tabuah. Nah, jadi ini adalah tabuah atau beduk yang sudah cukup berusia lama ya, terlihat ketuaan dari bahan kayu yang digunakan untuk tabuah. Di Masjid Pincuran Tujuh ini ada dua tabuah yang tetap terpelihara dan diletakkan di dekat posisi di mana tempat berwudu. Oke, alhamdulillah ya, dapat melaksanakan sholat zuhur di Masjid Pincuran Tujuh, Pekandangan. Oke, kita segera.
para sahabat YouTube dan saudara, kami bertiga baru saja selesai melaksanakan sholat zuhur di Masjid Tuo yang ada di Kabupaten Pademangan, Masjid Pincuran Tujuh, peninggalan dari Syekh Matuaiya. Jadi dalam kesempatan ini saya juga ingin bertanya karena punya dua teman pada saat ini yang memiliki dua latar belakang yang berbeda tapi sebenarnya memiliki satu kesatuan di dalam dunia keilmuan, terutama juga dalam pandangan kebudayaan. Oke, nanti kita akan coba tanya dari sudut pandang mereka tentang keberadaan Masjid Tuo dalam peninggalan sejarah dan tempat ibadah. Oke. Jadi Surau Pincuran Tujuh itu masjid yang bersejarah, karena di situ di negara Pakandang lah terutama, salah satu ulama yang terkenal berjasa besar itu dalam, terutama dalam kalangan tarikat Syatariyah adalah Syekh ataupun Buya Matuaiya. Hanya tali bertali kemudian dengan Syekh Udang Zubir dan sebagainya, dengan murid dan guru. Jadi Pakandang memang wilayah sentral ataupun pusat dari perkembangan dari pengaruh tarikat Syatariyah. Dan ke depan memang karena anama ikok itu adalah warisan, itu kok direnovasi ataupun diperbaiki itu tetap menjaga keaslian. Katakanlah merupakan jejak sejarah. Bukti atau cagar sejarah. Oke, terima kasih. Masjid sebagai sebuah tempat beribadah umat Islam. Ya. Selain tempat beribadah, sebenarnya juga bisa difungsikan sebagai objek wisata. Ya. Karena dengan sejarah yang dimiliki, itu orang-orang bisa banyak belajar tentang keberadaan masjid itu sendiri. Sehingga ketika itu mau dikembangkan sebagai sebuah tempat wisata, yang paling pas itu adalah wisata pendidikan dan wisata sejarah. Ya. Karena banyak nilai-nilai yang terkandung yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dapatkan pengetahuan darinya. Sehingga kita secara bersama-sama wajib menjaga kelestarian Masjid Pincuran Tujuh itu. Selain tempat beribadah, juga kita bisa dapat gunakan sebagai tempat untuk menimba ilmu. Ya. Demikian. Oke. Penambahan menara itu bagaimana itu secara situs berbakalanya? Ya, sebenarnya mungkin menurut pengelola masjid mungkin sudah melalui pengkajian juga ya. Ya. Karena kita juga tidak mengetahui dengan pasti bagaimana persisnya. Ya. Sehingga masjid itu dibangun menara. Tapi saya kira mungkin yang paling paham adalah pengurus masjid. Iya. Oke. Terima kasih. Ya.